Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menggantung-gantung di sini. Hari ini saya panen D5. Ini D5 merah, tapi setiap kali saya panen tuh warnanya cuma warna pink aja, nggak sampai warna merah gitu. Ternyata udah. Aduh, nggak bisa bawa. Yah, metiknya perjuangan nih. Dan yang ini sepertinya nih membusuk nih ya, kan jatuh sendiri. Membusuk yang ini. Dikomposin aja satu. Yang ini masih saya biarkan biar agak merah dikit. Yang ini juga. Jadi dua masih saya biarkan ini supaya merah. Terus ini tuh daunnya menguning. Tapi bunganya mulai banyak lagi tuh. Tuh di sana ada juga tuh. Terus mana lagi? Tuh di atas tuh juga ada bunganya. Ini harusnya mangkasi ini. Terlalu banyak ranting-ranting kecilnya yang tidak produktif. Jadi harus saya pangkasi, tapi kalau mangkasi ini agak ketakutan sih. Durinya tajam-tajam banget. Durinya kayak ini, kayak bidara Arab, kayak sider. Durinya tajam-tajam banget. Tanaman cabai saya sudah mulai berbunga ini. Itu sudah mulai muncul bunga-bunganya. Padahal baru segini udah tinggi sih sebenarnya. Tuh. Batangnya kokoh lagi. Ini yang cabai besar. Enggak saya patahin sih ininya. Aduh kok buram. Enggak saya patahin apa namanya pucuknya, tapi dia bercabang sendiri. Bercabang tiga. Semuanya bercabang sendiri. Ini kenapa kok layu? Aduh ya Allah, mudah-mudahan jangan layu nah. Subur, subur, subur. Subur semua ah. Nah, yang ini baru saya patahin karena diserang sama kutu yang item-item itu dan semutnya banyak banget. Jadi ngumpul di pucuknya, jadi saya patahin pucuknya nih. Nih, sekarang ngumpulnya di sini nih. Tuh, kutunya gitu. Semua pada berbunga. Masya Allah. Subur-subur banget. Yang ini cabangnya masih kecil-kecil. Enggak saya patahin juga nih, bercabang sendiri. Cabangnya tiga gitu. Oh ini dua nih cabangnya. Ini cabangnya juga dua. Ini juga dua. Alhamdulillah cabai besarnya subur-subur. Yang ini cabai kecil. Paling gede, paling subur. Ini yang paling pokoknya. Ini kemarin saya patahin. Terus sekarang itu tumbuh tunas. Enggak sih, tumbuh satu aja. Sama aja, tumbuhnya dari ketiak daunnya juga. Nah ini baru dari ketiak daun tumbuh. Yang ini cabangnya udah mulai memanjang. Alhamdulillah. Nah yang ini, yang saya pakai penggantinya itu tetap juga seperti ini. Tapi masih dalam proses perawatan, mudah-mudahan bisa menghijau lagi. Terus yang ini juga alhamdulillah segini, tapi belum saya patahin pucuknya. Ini kemarin diserang kutu putih, tapi sekarang udah mulai bersih. Saya bersihkan manual aja karena masih ini daunnya masih sedikit. Oh, ini sudah mulai ada yang berterbangan. Nah, tuh, udah mulai ada yang nempel lagi. Nih. Saya penceti gini aja. Tuh pada berterbangan tuh. Seneng banget dia di daun cabe. Tuh, terbang, terbang, terbang. Terbang balik lagi, harus dipencet nih memang. Nih. Ini belum saya patahin biar agak tinggian dikit baru saya patahin. Yang ini belum ada yang berbunga. Nih,
Luar biasa, ini subur banget. Yang saya taruh di planter bag yang isinya dua-dua juga subur-subur, alhamdulillah. Tuh, pada subur-subur. Yang ini cabai keritingnya. Tuh, ini mudah-mudahan bisa membesar juga ini. Udah kadang layu, kadang subur. Tak biarin aja. Ini cabai kecil juga, ini juga cabai kecil. Baru saya pindahin ini kemarin. Saya patahin daunnya. Mudah-mudahan bisa subur juga. Ini bekas planter bag ciplukan. Ciplukannya udah saya pangkas. Udah saya bersihkan. Dan ini benihnya cuma dari benih dapur. Cara semainya juga udah ada di video sebelumnya. Jadi cuma saya buka aja buah cabai, saya buka dalamnya, saya taruh di media, saya timbun media gitu aja. Alhamdulillah ini cabai keritingnya juga udah mulai berbunga tuh. Mana itu tuh, udah mulai berbunga banyak lagi. Ini juga tiap pucuk udah ada bunganya nih. Bismillah, mudah-mudahan nggak layu tiba-tiba. Beralih ke kangkung. Ini kangkung yang saya tanam dari biji. Dan ini kangkung yang saya tanam dari limbah dapur. Dari bekas hasil saya masak. Sisa saya masak. Gimana bahasanya? Beradil bahasanya. Ini sudah mulai membesar, sudah mulai subur. Tapi, nah, itu dia masalah saya. Setiap kali nanam dari ini, bukan cuma dari benih aja ya, ternyata ini yang dari sampah dapur juga seperti itu. Jadi kangkung yang saya tanam itu rawan menguning nih. Ya ampun, menguning. Cuma dua pot aja yang bagus nih kondisinya. Ini sama ini aja. Sabar. Ntar lagi kamu juga menghijau, harus dalam proses perawatan juga. Bismillah. Nah, di atas sudah mulai memerah-memerah. Harus segera. Nah, baru kesinggol udah jatuh. Ini udah mau jatuh ini. Udah memerah banget warnanya. Mau saya petik-petik aja supaya enggak keduluan jatuh. Ini yang kemarin ada bunganya, ini bunganya jatuh. Enggak jadi ternyata bunganya. Ada bunganya, ada pentilnya, ini ada yang udah besar. Sekarang yang udah besar saya panen dan ternyata bunganya jatuh. Tuh lagi di situ ada yang kejepit. Harus saya ambil. Ini markisa hijaunya. Markisa hijau apa markisa kuning ya? Saya ngasih namanya markisa hijau. Ini sebelum jatuh saya ambil, soalnya kemarin tuh pada jatuh ke belakang tuh. Nggak bisa ngambil kalau udah jatuh ke belakang. Ini lagi udah empuk banget. Dua-duanya saya petik. Masih banyak yang kecil-kecil. Pada bergelantungan, alhamdulillah masih banyak sih buahnya, terus berbuah dia. Habis saya kasih kuhi kambing lagi ini. Tapi daunnya menguning kayak gitu. Gak apa-apa deh daunnya menguning, yang penting bunganya jadi buah. Dan hari ini Selasa tanggal 26 Juli 2022. Kebetulan mendungnya tebel banget dan tadi pagi sempat gerimis sebentar. Mendung. Nah, sekarang ke sini. Wow. Lihatlah mereka, Masya Allah, subur-suburnya kayak gini. Jadi sayang banget, saya tuh mau metik beneran. Jadi lebay deh.
Benar-benar luar biasa. Subur-subur. Seperti itu kondisi Sam Hawking saya. Tuh, subur-subur banget. Hasil petik-petik saya hari ini di taman sayur dan buah. Taman sayur dan buah organik Kuntari Sudarko. Keren namanya. Kasih nama sendiri, dikeren-kerenin sendiri. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting menyenangkan diri sendiri aja, membahagiakan diri sendiri. Itu jauh lebih penting. Yang ini ada Sam Hawking keriting, ini ada Delima merah, Markisa hijau, sama Markisa merah juga ya. Markisa hijau sama Markisa merah. Tapi ini mat, kalau udah pernah tak diemin lama sekali, tuh warnanya jadi kuning bagus. Mungkin ini Markisa kuning itu ya. Ya, Markisa apa aja dah. Yang pasti ini rasanya asem, ini juga asem. Dan hanya bisa saya buat teh atau saya buat sirup. Cara menikmati ini markisa yang asem ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini warna buah delimanya cuma pink seperti ini, jadi nggak merah banget. Saya nggak tahu ini delima merah apa delima putih. Jadi antara delima merah sama delima putih jadinya warnanya pink. Tapi yang pasti ini seger banget. Bisa dipakai topping salad, bisa dipakai topping smoothies.